untuk mencari promo-promo ulang tahun. Ini dia guys. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Emang ini paling worth it sih. So worth it. I want it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. Yo, what's up guys? Kita kembali ke konten untuk mencari promo-promo ulang tahun. Karena ini bulan Juni, jadi saya mau ulang tahun. Dan ini adalah target pertama kita, Sushi Tei. Ini bisa H-7 sampai H+7. Dan bagusnya enggak harus ada fisiknya kalau di sini ya. Iya. Bisa pakai foto, karena kita lupa bawa. Iya, betul sekali. Jadi kita lihat. Kita saksikan. Dapat apa aja dan ketentuannya minimal pesan apa. Keren guys. Ada area outdoornya juga, jadi bisa melihat kota Surabaya. Langitnya loh, ada merah-merah ya. Wow. Dan kita berhasil guys. Jadi untuk syaratnya itu H+7 atau H+7 ulang tahun kamu. Terus harus ada pembelian minum satu atau makan atau dessert. Dan kita pilih beli minum aja satu. Ocha. Berhasil guys. Yang penting kita berani guys. Kalau kita nggak berani, mereka yang menang. Nanti kita lihat susinya. Birthday susinya seberapa menakjubkan ya. Sushi Tei. Happy birthday to you. Terima kasih mas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Guys, birthday cake by Sushi Tei. Lumayan loh, ada salmonnya loh. Salmon, crab, telur, dan timun. Kayaknya langsung gini. Ya setengah pok, segigit. Lumayan guys, beli minum. Ini guys, trip pertama. Cold Ocha totalnya sama PPN 8.300. Gimana susinya? Untuk appetizer. Tapi lebih banyak itu ya, nasinya. Ya namanya juga gratisan. Oke lah. Yamagoya Ramen guys, gratis ini pilihannya. Dan hanya hari H misalnya. Hanya hari H bisa pesan ramen apapun dapat itu. Pilih salah satu. Sushi Go promonya minimal belanja 300.000 guys. Baru dapat sushi tart, jadi agak mahal. Kita cari yang murah-murah dulu. Ini guys target kita selanjutnya, Ichiban Sushi. Di sini bisa H-7 sampai H+7. Minimum makanan atau minimum minuman bisa lah. Dan ini ada promo 15.000. Oh. Lumayan nih guys. Ada promo, bisa dikombo dengan hadiah ulang tahun. Ini guys yang kita pesan. Itadaki sushi seharga 15.000. Ini lewat aplikasi tadi. Terus untuk ulang tahunnya, hadiah ulang tahun kita konfirmasi dengan menunjukkan KTP langsung. Ini dia guys, teriyaki sushi yang kita pesan. Ini gambarnya. Feel produknya. Cemana? Ini guys, birthday sushinya. Lumayan isinya 6 potong. Ini yang agak mengecewakan ya dagingnya.
Dan apa crab. Sausnya berkumpul di puncak tadi. Iya. Bagus. But okay. Kalau 17.000 guys, karena kita pesan sushi yang 15.000-an. Soalnya yang minumnya lumayan mahal ya. Belasan ribu, jadi kita pilih yang sushi aja. Hari kedua hunting. Hari kedua hamin satu tepatnya. Ya. Berbagi bersama. Jadi menunya banyak sekali guys. Tapi ada promo ini 40.000. Jadi kayaknya kita pesan ini makan satu dapat free-nya satu guys. Iya. Ini nanti melts. Kalau minuman agak kurang worth it guys menurut kita karena harganya udah 20 ke atas. 20-30. Ini guys yang kita pesan melty. 40.000. Dan kita mau cari gratis Coca-Cola juga nih. Sama gratis pizza coklat. Ini guys, menu baru Melty Mitty. Mitty apa ini? Chris. Chris. Melty. Oh iya. Try this please. Mirip itu ya, apa? Crab. Penti. Tidak. Oh iya, Tapi ini lebih crispy sih. Dalamnya isinya meat lover, jadi tuang. Kejuku melar, guys. Enak kayak... Enggak warak banget gitu loh. Crispy luar dalamnya. Kayak menu pisang tuh. Bikok kekul. Ini kita lanjut ke pizza coklat yang tidak ada di menu ya. Aku tidak ada. Ini kita lihat. Oh, pizza ulang tahun. Ini dia guys. Mati. Lilin tipuan. Ini bisa. Gara lagi. Ini dia guys. Ini gak ada di menu guys. Kamu cuma bisa pesen saat kamu ulang tahun. Sangat berwarna-warni. Kita lihat apakah Esa enak warnanya. Kayaknya ada, aduh. Kayak ada apa nih ya? Flak. Macam keju. Mantap. Ini enggak flak. Oke lah ya. Syaratnya batas 7 atau HP 7 bawa KTP. Pesan menu apapun. Pesan menu apapun. Ini karena tadi kita harusnya bisa dapat yang lebih murah. Paling murah itu green soup, mushroom soup. Tadi kita penasaran mau melty. Kita coba menu baru dulu. Kalau mau gambarannya kayak roti coklat gitu ya. Tengahnya flak sama topping meses dan kacang. Ini berarti udah birthday treat ketiga yang kita coba. Apalagi ya? 40.000 guys. Dan ada triknya pakai OctoPay. OctoPay, kalau kamu punya OctoMobile, punya CIMB, ya, kamu top up dulu OctoPay, terus bilang mbaknya mau bayar pakai OctoMobile. Gitu. Tapi pembayarannya pilih yang OctoPay. Jadi ada dua, OctoPay sama OctoSaver. OctoPay kamu bisa dapat cashback sampai 10.000. Jadi ini cuma 30.000. 40 jadi 30 guys. Lumayan. Trik. Pizza manis. Trik birthday treat. Bos guys. Oh, original atau medium? Oke. Okay.
kita pesan yang medium guys, minimal. Ini pesan yang 35 ribuan, kita dapat yang besar. Nih guys, gratis. Kita harus beli minimal satu dulu yang 35 ribu. Iya. Tapi harusnya kalau tahun depan udah nggak perlu beli lagi ya. Harusnya sih. Ini kita pesen yang ukuran medium, dapat yang ukuran besar. Mango Tango dan Berry. Okay. Mango Tango dan All Berry Bang. Mood Booster. Mood Booster. Ini balik. Mantep banget sih guys. Beli yang medium. Gratis yang gede. Karena mau ulang tahun. Dan syaratnya H-2 H+2. Jadi ini rada singkat, cuma 5 hari dong. Ya. Tapi dan harus beli ini minimal. Tapi kalau kamu sudah punya member, sudah pernah beli sebelumnya, enggak usah beli. Enggak usah beli. Minimal harus pernah beli sekali. Sekali. Terus kalau kamu punya OctoPay lagi, bisa dapat cashback 7.500. Ada referral OctoPay enggak sih? Produk kita tulis di deskripsi, guys. Ada, harusnya. Nanti ya. Kita kasih di deskripsi supaya kalian bisa juga pakai OctoPay. OctoPay by CIMB Niaga. Cheers! Next up is Gion Sushi Bar. Kebetulan kita juga belum pernah ya. Nah. Menu-menunya nih setara sushi hirup, guys. Jadi middle up ya? Middle up. Ini interiornya aja udah mewah gini. Kion. Jadi kalau di sini syaratnya pesen 50.000. 50.000 sudah dapat sushi tart. Sushi tart. Bisa ini H-1 bisa guys. H-7 sampai H+7. Ya, kita akan coba memilih menu yang optimal. 50.000 dapat 2 sushi. Lihat ini. Happy birthday, wish you all the best, thank you for coming. Voila. Okay guys. Nih kita mau cobain birthday cake-nya Kion. Sama. Yeah. Ini kita pesen yang harga 50.000, 55. Firecracker. Firecracker. Menarik ya. Gunung gini loh, mantap. Nah, kita coba. Dan ini kurang lebih mirip ya. Lebih luas tapi lebih yeah, besar dibanding yang kemarin. Ada potongan salmonnya dan saus-saus itu. Dan gitu. Banyak nasinya sih. ikannya cuma ini. Ini kayak saus-saus aja. Mah dikasih ini. Kremesan. Kremesan. Oh, yeah. Deh ini ada abone. Oh, ini iya. Loh. Coklat-coklat. Abon-abon untuk nutupi pinggirannya. Langsung tuel gini ya. Iya. Yeah. Jadi ketan. Oh ya, ada abon itu. Gak tambah kremesan. Harusnya enak. Niat loh guys, ada tulisannya gini. Iya. Kion. Ya, dari rasa emang dominan nasinya. Iya. Oh terus ini kayak telur-telurnya ada yang hijau. Hijau-hijau. Ini telur. Iya, ini telur apa? Gak tau telur apa ya? Gak tau apa nih ya guys. Yang tahu kak bisa info di komen deh. Gak tau telur apa, cuman jelly. Coba kita coba ya. Jelly? Hmm. Saya suka wakame tapi dia bulat-bulat ya. Bagus ya. Ya maksudnya ini buat ya. Apa tapi bulat-bulat? Suka wakame ya. Coba ini. Rumput laut. Rasanya kayak suka wakame tapi bulat-bulat. Oke. Kalau menurutku ini yang paling seru itu experience tuh, karena niat yang nyanyi. Yang nyanyi. Kemarin kayak setengah-setengah gitu. Ini
Ini bonus. Katanya ada potongan ambifurai. Oh iya, atas ini ambifurai nih yang salmon dalamnya. Ya. Kita rekimas nih. Nah, ini loh contohnya. Satu box. Ambifurainya enak. Berasa gitu, greng. Enggak spicy-spicy dikit. Iya. Namanya fire kan. Mesti ada efek-efek pedas. Renyah. Renyah. Ini mirip ya, kremesan-kremesan, tapi ini kremesannya ya ada rasa. Ya. Nah, itu yang patut dicoba, guys. Nanti lain kali kita nyobain menu-menu lain di Gion. Nih, guys. 65.000. Sejauh ini yang paling lumayan, tapi sesuai dengan rasanya. Ini yang kelima ya? Empat. Birthday treat kelima. Birthday treat kelima, dan masih ada lagi besok. Besok the day. Besok adalah harinya. Kita udah mengelilingi hampir seluruh Surabaya ya. Kemarin tengah, hari ini barat. Besok selatan. Selatan. Besoknya lagi timur. Ini benar-benar mengeksplor birthday treat. Paling worth it. Sampai ketemu di tempat lokasi berikutnya. Target operasi ke-6, guys. Oke, guys. Jadi ini cukup beda dari yang kemarin-kemarin ya. Ini kita disuruh isi biodata. Terus ada syarat birthday treat. Nah, ini follow post di IG gitu, guys. Sama Google review. Minimum ordernya? Minimum order satu minuman minimal. Kita udah pesen minuman ice cream 2 scoops. Harganya, guys, 21.000 dapat Hamburg steak ya. Iya. Birthday girl. Terima kasih. Yeay. Oh, saus mushroom saus ini yang kita pilih dengan sayur bayam dan kentang goreng. Hamburg steak. Ya, Tan. With french fries. Oke, kita coba ya, guys. Oh, sehat sekali. Mantap. Kalian gak usah pakai malu, guys, untuk memanfaatkan promo ini. Karena dia kan memang memberikan birthday treat gitu. Bukan abal-abal. Langsung ini di Surabaya, Jakarta, di Semarang. Semarang ada gak ya? Nanti cek di Google, guys, ada nggak di kota kalian. Mantap. Tahun lalu Hendy dapetnya nasi goreng Saikoro. Tahun ini diganti. Mantap. Paling worth it sih kayak sejauh ini. Ini treat ke birthday treat ke 6. Wow. Masih ada lagi kah? Nantikan. Ternyata yang di Tiligris persis, guys, seperti yang di menu. Pakai kentang goreng sama bayam. Dan ini harganya adalah 89.000, guys. Emang ini paling worth it sih. So worth it. Dan harus hati-hati juga karena Holy Cow ada yang dua macam itu ya. Ya, untuk yang di Surabaya memang belum ada. Hanya ada. Hanya ada ini satu. Stick. Apa tadi ya? Holy Cow. Hotel. Stick Hotel by Holy Cow aja yang promonya ada, bukan Holy Cow by Chef apa gitu. Itu yang lain, beda soalnya. Surabaya cuma baru ada satu di Trans Icon, guys. Oke. Hari keempat, kita ke Pakuan City Mall di timur, dan ada promo ulang tahun di Tawan ya, seperti biasa. Let's see. Nah, ini karena kami bertiga jadi yang pesan yang paket hemat ini, guys. Dan free bakmi. Di combo.
Di combo lagi sama pembayaran bank diskon ada enggak? Enggak tahu itu. Tawan nih guys. Persyaratannya untuk itu? Persyaratannya hari H sama H plus 7. Gak sampai, H sampai H plus 7. Terus cuma perlu satu pembelian makanan. Apapun. Oh, makanan minimal. Minum tuh nggak bisa. Ada yang tenannya boleh, ada yang... Oh, beda-beda. Jadi tanyain dulu. Jadi kita lihat mie-nya seperti apa. Mie seberapa. Ini mie ulang tahunnya. Besar nggak sih segini? One portion. Oke lah. Nggak sekecil itu. Telur puyuh. Lauknya lumayan banyak. Lumayan banyak lauk ya? Ayam, telur. Secara cita rasa oke ini kayaknya. Enak. Enak ya? Gimana mie ulang tahunnya? Enak rasanya. Dari semua menu itu menurutku mie ulang tahun yang paling enak. Enak. Dan tadi ada promo dimsum 9.000 guys. Iya, tapi kayak tiap tawan itu beda-beda. Menunya beda-beda ya. Soalnya tadi kita sama papa ya, jadi kalau nggak mungkin pesen dimsum aja. Tapi kalau kalian pesen dimsum aja kan cuma 9.000 dapat itu worth it sih. Mau nggak kita coba ke tawan lain? Masih ada di sini. Ini bagus. Welcome to Kia Kia. Ini ada. Ini yang kita cari-cari dari tadi guys.